Anu kamu bukan Bible, Tuhan Bible, kamu yang mana sih? Anu Tuhan kamu yang mana sih? Ada di mana Pak Bom-Bom? Bukain Pak. Ini kok ulama kamu berantem nih? Enggak tahu Tuhannya ada di mana? Anu, nih Tuhan kamu di mana nih? Anu. Where is Allah? Udah. Where is Allah? Torah, where is Allah? Cari kebenaran where di sana. Is Allah? Where is Allah? Where is Allah? Makanya kamu cari Tuhan. Makanya kamu cari Tuhan yang benar nih aja. Ulama kamu berantem. Allahnya ada di mana? Ada yang bilang ada di tanah, ada yang bilang ada di arsi, ada yang bilang ada di awang-awang, ada yang bilang ada di langit, ada yang bilang ada di air. Yang benar yang mana, Nandar? Allahmu tuh yang mana, Nandar? Gitu loh, kamu aja belum tahu buku kamu. Allah kamu aja nggak ngerti kamu, Nandar. Ada di mana? Gitu loh. Ya. Gitu loh. Coba nih, kamu dengar nih. Where is Allah? Nah. This is such a foolish question. They are confusing and misleading people in an issue nobody has ever understood, nobody will ever understood, and nobody can understand. So you don't talk about. Allah itu yang berwujud, punya tangan kanan dua-duanya, atau punya betis, atau punya rahim, atau tidak berwujud. Ini pada berantem nih. Boleh ditakwil atau nggak boleh ditakwil. Many. If you have wrong understanding, you may not even belong to Islam. Saya mau tanya sedikit sama Aditya dong, sama yang Muslim di sini. Halo. Bentar, Pak Ciler dulu, Pak. Pak Ciler mau sampaikan. Jawab dulu yang tadi gimana? Kalau saya sebenarnya sederhana. Ya, si Anu ini kan terlalu banyak berkoar-koar, Pak. Yang dia katakan itu semuanya tidak bisa ada dibuktikan. Sementara dia klaimnya luar biasa. Mengatakan dia pengikut Yesus sejati. Dia enggak tahu yang namanya mengikuti Yesus itu harus seperti apa. Bukan seperti dia gitu. Kemudian dia bilang Bible katanya. Dia bilang Bible. Bible itu bahasa Inggris sebenarnya, Anu. Bacanya bukan Bible tapi Bible. Ya, kamu Bible. Kamu ngomong begitu diketawain orang. Bible. That is a Bible, holy book. Ya, holy Bible. Ya karena mereka udah dibotolin sama si Zuma, sama si Julius. Kalau si Nandar, ngomongnya Alkitab Biblos. Banyak ini. Jadi begini, kamu semakin banyak bicara, Nandar, semakin mempertontonkan kebodohanmu. Ya. Dan banyak yang murtad, Kita sih bersyukur kamu masuk ke sini setiap hari. Kalau bisa begini. Gak apa-apa, Pak. Kan namanya orang sakit, itu kan ada grade-nya, Pak Ciler. Orang sakit itu kan ada grade-nya. Saya tuh berbenturan, Pak. Apa-apa ya yang... makanya kalau kamu katakan bahwa Al-Quran itu sesuai dengan Torah, coba kamu tunjukkan ayat di Torah itu yang Allah apa
Tuhannya orang Israel itu mengutuk orang Yahudi. Bukan Tuhan-Tuhan Israel. Jadi keras. Itu jelas. Iya. Kamu tunjukkan di Torah yang kamu baca itu, ada enggak ayat yang mengatakan orang Yahudi dikutuk jadi kera? Itu baru sesuai. Ada ini enggak? Iya, mana ayatnya yang mengatakan bahwa orang Yahudi dikutuk jadi kera? Antara Torah dan Al-Quran. Itu baru kesesuaian antara Torah dengan Quran kamu. Pak Ciler, jangan ngomong terus. Saya jadi tanda tanya ini, pengen tahu. Tolong ya, kalau kamu enggak aku tanya sama si Anu, yang kamu katakan sama antara sebentar. Anu, yang kamu katakan sama antara Torah sama Quran itu yang mana? Yang mana yang sama? Apa yang Anda lakukan dengan Bible beda? Enggak, aku tanya, yang kamu katakan Torah sama Quran sama itu yang mana? Bu Sopi gini. Di Bible, kalau masuk rumah Tuhan, Anda itu harus tutup kepala. Kalau tidak, harus digunduli. Itu loh, kamu nggak tahu ada gereja-gereja yang memang wanitanya pakai tutup kepala. Itu kan budaya Timur Tengah. Tuhnya, tak itu salahnya itu. Jadi kalau yang jelas-jelas tertulis di kari, kamu tahu nggak ada ajaran yang yang mengawini anak umur 6 tahun? Sebentar, Pak Ciler. Ikutin. Enggak, aku mau ngomong soal ngawini anak umur 6 tahun, itu ikutin dong. Penonton, gimana sih kamu coba, nih? Saya salah atau tidak? Penonton, si Anu ternyata tidak Yesus mengikuti nabinya secara kafah. Jelas, itu ayatnya tertulis. Anu, yang itu anak umur 6 tahun, boleh dikawini, kenapa kamu nggak ikuti? Kenapa kamu nggak ikuti itu anak 6 dan tahun? Dan ayatnya jelas ada, saya Pak. Juga, dan iya. Ayatnya jelas ada. Sebenarnya bukan apa-apa, cuman ini. Jadi aku merasa ada tanggung jawab. Aduh, kamu ini. Anu. Aku jawab ya, soal hijab. Terpanggil. Sudah, Pak. Kalau dia nanya soal hijab, kita harus addressnya soal hijab. Aku tanya sama Anu. Kamu tahu nggak ayat hijab itu yang bikin siapa? Bu Sopi. Enggak, aku tanya. Kamu kan, sebentar. Kamu kalau ditanya tuh nggak pernah jawab. Kamu nggak mampu menjawab ya? Babom, ayatnya buka babom lah. Biar nggak. Aku tanya. Biar aku tanya. Aku tadi sudah menjawab, Anu. Aku sudah menjawab. Itu bukanlah syariat orang Kristen. Itu adalah budaya Timur Tengah. Lihat di Bible Anda jelas. Yes. Harus pakai kerudung. Loh, kok percaya? Sampai sekarang masih pakai kerudung. Kamu nggak lihat ada orang Katolik, orang Kristen ke gerejanya pakai kerudung? Kan sebentar Bu Sofi. Anu, kamu tahu enggak ayat hijab itu turun karena apa? Saya itu jadi pertanyaan saya justru itu. Sebentar. Ayat hijab kamu tahu turun karena apa enggak? Ayat hijab itu turun ketika Umar bin Khattab melihat sudah buang hajat. Udah kamu kalah menghina. Ya, jadi ada sekitar 3 atau 4 ayat. Ada sekitar 3 atau 4 ayat yang merupakan perkataan Umar bin Khattab, kemudian itu masuk ke dalam sebagai ayat di dalam Quran. Antara lain satu ayat mengenai hijab. Kedua, surat At-Tahrim. Ya. Kemudian arah kiblat itu juga merupakan saran daripada Umar. Enggak, kenapa kamu kok enggak tahu tentang agamamu sendiri ketika aku tanya ayat hijab itu adalah ketika Umar bin Khattab melihat Sauda buang hajat, kok kamu enggak tahu? Pak Bombom juga dalilnya di private chat Pak Bombom. Ya. Itu jelas di Bible jelas. Kamu harus tapi kalau kata kamu Bible itu sudah dipalsukan. Tertulis. Kenapa kamu mengutip-ngutip ayat tertulis Bible lagi? Anu, Paulus katanya penyesat ya di agama kamu ya. Anu, katanya Paulus penyesat ya. Nandar, katanya kamu benci sama Korintus ya? Sama si itu, si Paulus. Itu ayat tuduh kan di Korintus. Anu ini gak bisa komunikasi ini. EQ-nya rendah emang. Ini, sang penggugat. Enggak, Anu, kamu tuh gak bisa diajak komunikasi. Kamu tuh gak enak orangnya diajak ngomong, diajak komunikasi tuh gak bisa kamu. Ini kan bingung. Anu, kamu tuh... Jalan. Anu, kamu tuh diajak komunikasi nggak bisa, nggak pernah dengerin orang. Bisa. Dia sengaja nggak mau denger orang, Bu.
Sengaja. Iya, jadi kamu tuh kupingnya tipis, makanya kamu ilmu pengetahuannya kurang. Ditanya ayatnya mana? Bukan, bukan. Kamu kamu tuh diajak komunikasi itu enggak bisa. Turunin aja, jadi ketika kita mengatakan sesuatu, kamu itu tidak mengerti. Turunin aja. Kamu dengar. Turunin aja. Makanya orang tuh jadi kesel. Gini loh, anu. Sana kemari. Orang jadi kesel sama kamu karena kamu tuh ngomong sendiri. Kamu itu punya penyakit yang ngomong sendiri sama dirimu sendiri. Jadi kamu tidak pernah dengerin lawan komunikasi atau lawan bicaramu. Itulah, makasih itu, bilang. Itu orang sakit jiwa, betul tuh, Pak? Ya, benar. Ya, untuk yang nonton ya, saya titip pesan sedikit. Kalau kalian punya anak, pastiin dulu guru anak kalian itu punya sekolah, pinter, dan lulus sekolah, minimal S1. Jangan yang buta huruf. Kalau buta huruf ya kayak begini. Gurunya buta huruf, apalagi muridnya. Ya, betul. Jadi kita lihat ya, kayak yang lain-lain tuh masih bisa diajak komunikasi, kayak si Ibnu, kayak siapa. Aku masih bisa melihat, masih bisa Madya, itu masih TikTok masih bisa loh. Jadi kalau kita ngomong, dia dengerin. Itu masih bisa, komunikasinya masih oke. Si Anu nih luar biasa nih. Cara berkomunikasinya jelek sekali. Ya nandar, begitu sudah sama. Nandar kan juga begitu, nggak bisa kesempatan. Sama. Nandar itu. Itu nandar, Bu. Nandar itu begitu, nggak buka kesempatan kita bicara. Tadi Bu ya? Iya, nandar. Nandar itu aku tanya apa, jawabannya bisa beda. Iya, sama. Ya, dia sudah yang begitu, Bu Sofi. Memang dia nggak punya ilmu. Jadi ya kita berdebat sama dia, makanya saya kalau dia ada di room biasanya sih saya nggak hadir. Lupa kah? Gitu. Baca WA. Hah? Oh iya, iya nanti gampang Pak. Ini Pak, emang udah berapa sekarang? Ya Bu. Pak. Minta kasih kenapa? Iya, saya izin live ya Pak. Oh, iya, ada mau salam-salam sama Aditya ini, Aditya. Kasih tahu dia supaya juga dia bertobat. Iya. Ya, untuk Pak Aditya, kalau Bapak sudah tahu kebenaran segeralah Pak. Jangan-jangan Pak, dosa-dosa hati saya, jangan-jangan dosa-dosa. Dosa. Enggak, saya bukan nasihat. Bapak enggak tahu mana orang nasihat. Enggak, saya ini sudah banyak membaca banyak jangan-jangan orang ngasih tahu baik-baik. Ini dia saya ingatkan ini rumpun. Buat apa Bapak sih? Sejak kapan nih semua aku jadi Tuhan? Anda ajarkan ke saya. Enggak, sang juru selamat itu. Loh, Yesus memang Tuhan. Tuhan dari kejadian tunjukkan kepada saya kalau Yesus itu pernah jadi Tuhan. Bosen. Di kolom langit ini. Nah, makanya dasar ajarin saya masalah Yesus masih jadi Tuhan. Wong dia sendiri enggak pernah aku jadi Tuhan kok. Iya memang. Oh, Yesus selalu mengaku Aditya. Yesus selalu mengaku dia Tuhan. Di mana ayatnya? Tunjukkan. Habis pelajar datang bemo masuk. Kalau seperti itu. Tunjukkan ayatnya, tunjukkan ayatnya. Dosa di dokumen saya, tunjukkan ayatnya. Iblis setan selalu seperti itu, selalu enggak terima. Oh iya, ada yang menyebut Yesus anak Allah itu iblis memang. Jadi segeralah bertobat. Oke, ada enggak kau baca di kitab Taurat sebentar sih. Ada enggak kau baca di kitab Taurat atau di kitab Nabi bahwa saya istilahnya ada enggak kata-kata bahasa bilang saya ini kebangkitan, saya ini memberikan kelegaan. Ada enggak nabimu bisa berkata begitu? Nabi saya itu bukan Tuhan, Bom, beliau manusia biasa. Oke, nabimu bisa berkata bilang begini, sebentar. Kau tolong cari satu ayat di Alkitab, mulai kau baca dari kitab Taurat sampai Baliak. Berkata, akulah kebangkitan, aku, saya nih, Pak Bombom kebangkitan dan hidup. Ya, kau cari ya, satu nabi ya. Saya kasih kau PR. Kemudian, yang kira-kira bisa melepaskan, marilah yang datang kepadaku yang berbeban berat dan lesu. Datang ke nabi atau datang ke Tuhan? Orang kalau sakit ke dokter berobat, Bombom. Otak kamu kepeyang ya. Tidak sanggup mereka berdoa. Kalau kita sakit itu kita berobat. Kau dengar bahasa. Kau kan bilang di mana Tuhan sampaikan bahwa saya ini Tuhan. Sekarang pada waktu Yesus belum disalib, dia cuma bicara apa? Akulah kebangkitan, akulah kebenaran, akulah terang dunia. Betul, dia bilang begitu itu. Kau lihat ada seorang nabi bisa berkata akulah terang dunia, akulah roti hidup. Bapak ini Bom. Dia mengatakan, akulah kebenaran itu benar. Kebenaran apa? Sebentar. Tidak usah kebenaran. Tidak usah. A-
Adakah seorang nabi bisa berkata, akulah kebangkitan, akulah terang dunia? Ada enggak? Ada? Terang Nabi Musa, besar. Nabi Musa, Nabi besar. Hei, dengar. Buka otakmu. Apakah seorang nabi bisa berkata, akulah terang dunia, akulah roti hidup? Ada itu di kitab Amsal itu. Siapa? Oke, buka Amsal berapa? Bahkan oke, dia silakan. Itu. Ya sudah, Amsal berapa? Amsal berapa? Oke. Amsal siap. Berapa? Buka Amsal berapa? Bentar. Amsal itu siapa yang tulis? Amsal 822. Dia tuh mau kutip Amsal 822, Pak. Semuanya. Amsal berapa? Dia tuh enggak tahu. Amsal 822 yang dia mau kutip. Dia bicara itu katanya Salomo di situ. Amsal siapa yang tulis? Amsal siapa yang tulis? Menurut Bom siapa yang tulis itu? Saya punya kitab, kok balik tanya sama saya. Amsal tahu, siapa yang tulis? Bukan. Tahu saya. Ya, sampai 26. Ya, sudah. Ayo. Silakan. Ya. Kamu tahu Amsal ini apa? Apa itu? Amsal, Mazmur, Kidung Kuding Agung. Tahu enggak kenapa Salomo menulis Kidung Agung, Amsal, kenapa? 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 Ya. Kamu tanya sama jelaskan. Ustaz kayak nama itu yang perlu belajar sama saya. Kenapa? Apa itu katanya, Amsal? Kalau tidak tahu, belajar sama kita. Ya tulis saja, kalian nggak tahu gimana. Sekarang saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya ini. Begini. Tapi jangan kamu lari ya. Jangan kamu lari, nanti teman-teman tanya kamu. Ya, jangan lari ya. Oke. Kebiasaanmu. Aduh, maaf. Saya punya tempat, ada kebakaran, orang ribut. Ada-ada aja lo. Sebentar. Oke. Coba buka Kisah Para Rasul 14 ayat 2 ayat 12. Aduh. Kenapa? Nah, dibuka dulu. Sekarang saja biar kenapa? Kita enggak ada yang ada pertanyaan nih. Saya tahu. Kisah 4 ayat 12 saya sudah tahu bunyinya apa. Kenapa? Apa itu bunyinya? Apa bunyinya? Di bawah kolong langit ini. Kenapa? Bukan. Masa mau buka lapar sama saya? Sudah, kenapa? Kenapa mau tanya itu? Kenapa? Di share screen toh. Iya, maksudnya kenapa mau tanya itu, kenapa? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, saya mau tanya kenapa? Sebentar ya, mana tadi ayatnya tadi? Kisah. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Kau bilang 404 ayat 12 ya? Iya, yeah. Iya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 kau mau tipu saya. Masa kau bilang kau lebih hafal daripada saya? Aduh. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu kan begini, nah. Yang ingin saya tanyakan itu di situ ya. Kan Barnabas disebut Zeus dan Paulus mereka Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul berapa? 14 ayat 12. Oh, kau bilang 4 ayat 12. 14. Kau bilang tadi 4 ayat 12. Eh, ini kamu ada bahas yang Ustaz Kenama kan? Betul enggak? Apa itu? Apa? Ya. Kamu ada bahas yang kemarin kan dari Ustaz Kenama kan? Panggilnya ke sini. Ya panggilnya ke sini. Kenapa dikirim yang cucu-cucumu yang masuk? Nah, itu kenapa Paulus itu dipanggil Hermes gitu loh. Maksudnya apa? Hermes itu apa itu? Oh, tanya Bapak Ustadz Kenama toh. Kenapa tanya Hermes? Aduh, Aditya. Dia gak tahu tas Hermes. Apa itu Hermes? Kamu belinya tas kresek ya? Iya, itu tas anu. Kalau tas anu huruf besar semua, jadi tas Hermes. Ya. Kok memahami ayat ini kan gampang sekali. Aduh, ya ampun, pertanyaannya gimana? Enggak, apa artinya Hermes di situ? Loh, itu kan sesembahan mereka. Dewa Zeus, Dewa Hermes. Kamu gimana sih? Iya. Kenapa Paulus itu mereka sebut Hermes itu maksudnya apa? Harus dijelaskan aja toh mereka. Karena mereka melihat dia melakukan mujizat.
Paulus itu membangkitkan orang mati, digigit ular nggak mati. Jadi mereka tidak pikir ini dewa-dewa. Tidak bela bulan. Sampai sekarang bulan tidak pernah terbelah. Nabimu katanya rasul tapi nggak pernah bikin mujizat, kan aneh gitu loh. Para rasul dikatakan ya, para rasul ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus di Kisah Rasul, makanya gue bilang lu jangan dengerin kain nama, lu baca Alkitab, lu baca Alkitab. Nah kalau kalian baca Alkitab, ini kan pertanyaan enteng. Nggak, yang pertanyaan saya tuh begini. Ini kan ada 14 kitab, ini kan Madiin Paulus ya, 14 kitab ini. Yang ingin saya tanyakan itu ketika Paulus misalkan ya, dia lari lagi. Sebentar dulu. Lari. Enggak usah dipotong. Lari. Nah, misalkan Paulus ini apa namanya? Menulis kitab Galatia misalkan. Itu saksinya siapa dia yang menulis itu gitu loh. Yang bisa memverifikasi bahwasanya kitab itu ada saksi yang nulis itu siapa itu kitabnya Paulus itu. Ya kitab Roma. Saksinya kitab... malaikat Jibril malaikat. Dalam gua. Saksinya malaikat Jibril. dalam malaikat. Gua Hiro. Iya, dalam gua Hiro. Hermes. Nah, siapa saksinya Hermes. Paulus buat kitab itu? Sini Aditya saya jawab ya. Saya jawab ya supaya otakmu jangan sakit ya. Saya jawab ya. Kamu kan tadi kisah Rasul 14. Kau lihat ini, ya. Kau lihat ya. Sebentar. Kau baca ini, perikopnya apa ini? Sidang. Muktamar di Yerusalem. Muktamar di Yerusalem. Ada Paulus enggak? Hah? Iya, muktamar ini kan gua, ada Paulus ya. Ada Paulus ya. Persidangan. Iya. Iya, ada Paulus kan. Muktamar. Ada Paulus. Ada Paulus kan? Iya, Paulus ya. Ada Paulus toh? Ada Paulus. Oke. Tenang saja, saya kasih tahu kau, kotak kau terbuka. Ini kisah para rasul. Mohon saya tanya, nanti saya tanya juga kisah para rasul ini ya, siapa yang nulis juga gitu, pengin tahu saya. Saya mau nanya dulu. Saya mau nanya apa? Dulu kamu. Oh, Lukas. Gitu. Kemarin ada yang ngejawab di channel saya katanya Paulus yang nulis katanya. Yang benar yang mana? Keliru. Lukas, tadi Lukas. Sembarang saja kau. Kau lihat ini. Ada orang Kristen yang bilang, stop. Paulus setelah ayat 13 ini kau baca. Paulus dan Barnabas selesai berbicara berkatalah Yakobus. Yakobus siapa? Barnabas siapa? Ya. Ayo. Cuman sebenarnya banyak pertanyaanku sebenarnya. Sabar, pertanyaan juga nggak apa-apa. Kau sudah baca ini di Yerusalem ini? Udah baca? Udah paham nggak? Sudah selesai saya baca semua itu. Sampai yang saya baca itu, sebentar. Sampai yang saya ketika Paulus terombang-ambing di tengah laut, tanya perahunya terdampar kan, seperti yang diceritakan oleh Spiatul. Terus mereka membakar-bakar di situ, terus ada ular keluar. Pak Bombom, boleh saya nanya sama Aditya, Pak Bombom? Udah saya baca semua cerita itu. Pak Bombom. Boleh. Boleh. Aditya, saya mau tanya, kok kamu percaya banget sama si Muhammad itu nabi dan rasul? Kau percaya banget, padahal di Al-Quranmu gak pernah ada sekalipun Allah mengatakan mengutus engkau hai Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, gak pernah ada itu Aditya. Kok kamu percaya benar? Logika kamu di mana ya Aditya? Coba tunjukin, ada gak ayatnya? Ya, semua itu ada bukti saja. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Ayat yang lagi mengatakan. Dulu lagi di malam bininya itu. Biarin. Ayat yang mengatakan. Allah mengatakan begini. Hai Muhammad. Aku mengutus engkau sebagai nabi dan rasul terakhir. Gitu. Nggak pernah ada. Ada ayatnya. Kok kamu ada percaya ayat. Mana? Tunjukin. Sama seperti kamu nanya. Yesus itu gimana mengatakan dirinya Tuhan. Silakan. Aduh. Di surah mana? Di surah mana? Ada. Ya, surah apa? Surah apa? Ya, tolong like ya. Ya, tolong di like. Masa 1800 cuma 1100.
Iya, bantu di like, di like, di like, di like, tekan tombol like. Kok bisa tahu? Surah mana? Surah berapa? Bingung dia. Ada entar dulu bini lagi ngomel ini, entar dulu. Gua bilang juga apa lo, dibomelin sih. Akhir soalnya lo kepinteran tadi dia. Bukan kalah cepat mulutnya sama bininya tuh, kalah cepat Pak. Ternyata tau isti. Ternyata isti juga ikatan suami isti, takut isti. Ini Susi, Susi, Susi. Susi. Saya. Begini, buka sebentar, sebentar. Buka Al-Ahzab ayat 40. Aditya. Aditya tulisannya begini ya. Allah berkata, "Hai Muhammad, engkau kuutus sebagai nabi dan rasul terakhir ya." Iya, bukan Al-Ahzab ayat 40, bukan Bang. Al-Ahzab. Ayat berapa? Saya buka. Ayat 40. Al-Ahzab ayat 40 ya. Penasaran saya nih. Kalau ada saya mau murtad ini soalnya. Oh, jangan tetap di Kristen aja Bang, nanti surga full. Jangan tetap di Kristen. Enggak, saya mau murtad. Jangan masuk lagi. Islam, jangan masuk Islam, jangan. Enggak bakal masuk Islam. Jangan. Ya. Alhamdulillah kalau enggak masuk. Alhamdulillah. Bakal. Surga khayalan kok. Al-Azab itu surat berapa ya? Surat 33. 33. Ayat berapa tadi? Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk nabi. Coba mana? Enggak, kau diam dulu sebagai jendol. Nah, Allah dan para malaikatnya berdoa untuk nabi. Diam dulu. Buka ayatnya. Ayat berapa tadi? Al-Azab berapa? Kok Allah bisa berdoa ya? Gimana caranya Allah berdoa? 40. Enggak nyambung otak kamu sepiatul. Ayat 40. Biarin, saya mau lihat otaknya dia nyambung gak sama. Ya iyalah, kalau otak lu sama otak lu ya gak nyambung. Allah dan para malaikatnya berdoa untuk nabi. Ya habis ini saya tanya ya. Masukin karung semuanya sekarang. Alah, kamu masukin karung. Sebentar, Aditya, gue belum nanya lu loh. Ini, coba Pak Bom share screen Pak. Ya. Nih ayat 40 ya, surat Al-Azhar. Nah, belum ada. Ini Pak, ya Pak. Mas besar. Udah kebesaran kali, Pak. Besar lagi. Udah besar banget ini, Pak. Udah kepenuhan. Nah, itu. Aditya baca. Di mana ada tulisan Allah mengatakan, aku mengutus engkau, hai Muhammad, menjadi nabi dan rasul terakhir, mana? Ya itu. Tinggal dibaca, kan? Ya mana? Baca, coba baca. Ada nggak tulisan, aku mengutus engkau, hai Muhammad, menjadi nabi dan rasul terakhir? Mana? Coba tunjukin. Ya, makana Muhammad aba ahidun min rajalikum. Walakin rasulullahi. Iya, para pemirsa disaksikan. Nabina, wakana Allahu. Bikulli zai'in alim. Ya, mana mana tulisan aku mengutus engkau hai Muhammad menjadi nabi dan rasul? Mana? Manusia, dengar dulu. Muhammad itu kamu nanya Yesus bukan Tuhan kan? Kamu mau minta Beko, saya mau jawab ini loh. Tuhan. Diam dulu. Yang tolol. Ya, biasa aja kali. Coba ya mana? Tanya dijawab nyerocos aja. Mana tulisannya? Mana tulisannya? Tanya Palidara dulu, Palidara biar Palidara biar Adit ya. Ya mana tulisannya? Ngomong sudah, kamu itu. Kamu tanya saya jawab. Mana tulisannya? Hai Muhammad, engkau aku utus menjadi nabi dan rasul terakhir. Mana tulisannya? Mas tinggal dulu Aditya bicara Pak, jangan dipotong, nggak boleh. Bukan Pak, udah jelas-jelas nggak ada tulisannya di situ sama. Ya biar aja nih ngomong, nanti pemirsa yang tahu kan pemirsa juga nonton. Silakan Pak. Itu jawabannya Muhammad kan, itu, ya oke. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu.
tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu sudah jawaban, sudah cukup. Yang saya tanya, Aditya, kamu kan menanyakan, kaum kalian kan sering menanyakan Yesus bukan Tuhan, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan sembahlah aku. Sekarang ya, saya ya, tanya ini. Maksudnya kamu begini, enggak, sebentar Aditya. Saya tanya sama ya, dengan standar yang sama kalian tanya. Di mana di dalam Quranmu ada Allah mengatakan, "Hai Muhammad, aku mengutus engkau sebagai nabi dan rasul terakhir." Mana? Tunjukin. Nah itu. Mana ya, katanya itu, tulisannya? Itu kan jelas, itu kan ayat Al-Qur'an tuh ayat dari Allah semua itu. Itu mana, mana tulisannya, "Hai Muhammad, aku mengutus engkau menjadi nabi dan rasul terakhir"? Mana? Harusnya bunyinya begini, Aditya. Tetapi dia adalah utusanku, bukan utusan Allah. Bukan masalah itu, Pak Ciler. Tulisan, "Hai Muhammad, engkau kuutus menjadi nabi dan rasul terakhir." Itu aja. Kata-kata gak itu ada. Mana? Nah, gak ada memang itu. Nah, nggak bakal ada sampai kiamat juga. Atau Muhammad sendiri deh yang mengatakan di Quran, "Aku adalah utusan Allah." Ah, nggak usah lah, itu aja. Al-Quran itu redaksinya, dengar dulu, Al-Quran itu sama. Bukan buatan Nabi Muhammad. Makanya yang menjelaskan itu berarti pihak pertama, Nabi Muhammad itu pihak keduanya gitu loh. Terus yang nulis siapa ini? Yang nulis kecuali, Al-Quran siapa? Bentar, kecuali Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, baru ada yang Anda minta. Itu logikanya yang di situ. Yang nulis Al-Quran siapa, Aditya, yang terhormat? Al-Quran itu wahyu dari Allah yang disampaikan kepada perantaraan Jibril melalui Nabi Muhammad dalam yang bentuk nulis oral. Siapa? Dalam yang bentuk nulis oral. Siapa? Yang nulis jadi enggak bisa nulis, dalam ya? Bentuk tulisan, sahabat. Dalam bentuk kitab. Sahabat. Oh, saksinya siapa? Beda. Saksinya siapa? Ada. Siapa? Ada sebutin. Tunjukin. Oke. Bentar. Hadisnya itu buka hadis Bukhari 4597. Saksinya mana? Nabi Muhammad itu bertemu dengan Jibril. Bukan yang nulis wahyu, katanya kamu nulis wahyu. Iya. Yang nulis jadi buku itu siapa saksinya? Ya, katanya tadi saksi ketemu Jibril, sekarang saksi yang nulis buku. Enggak ada. Tadi kamu nanya Paulus, Matius, Lukas nulis kitab Yohanes, nulis kitab Alkitab, siapa saksinya? Sekarang saya tanya balik sama kamu. Lah itu sahabat-sahabat nabi itu ngerti sahabat nabi enggak kamu? Sebutin mana sebutin namanya siapa? Satu aja. Lah itu generasi Salafus Saleh itu ya, itu saksi semua itu. Mana ayatnya, mana dalilnya? Itu di hadis semuanya. Ya tunjukin generasi Salafus Saleh. Hadisnya berapa? Hadis berapa? Saya buka. Hadis apa? Sini kita zaman keterbukaan, Aditya. Nggak ada yang nipu-nipu, nggak ada yang bohong-bohong. Keterbukaan mana? Hadis berapa? Hadis siapa? Ahmad. Oh hilang. Hilang. Oh, kabur dia. Hilang. Kabur. Kan. Enggak mau ngomong dia, udah bingung dia. Oh, enggak mau ngomong. Iya, bingung. Makanya Pak Bombom, mereka kan sering nanya seperti itu. Ketika dibalikan standar pertanyaannya kepada mereka, mereka jadi kerak semua, Pak. Kok enggak usah bangun narasi kayak gitu. Kamu apa bukan di tempatmu bangun narasi, Aditya? Ya kan kamu bertanya ini, saya cari referensinya. Gitu. Oh, cari, karena silakan. Saya terlalu banyak. Saya, 1, 2, 3, saya 4, tungguin. Saya tungguin. Sampai besok ya saya tungguin. Nah itu kan sudah saya jawab tadi, generasi Salafus Saleh itu saksinya. Namanya siapa? Generasi terbaik. Namanya siapa? Mana dalilnya? Kamu nggak ngerti apa itu generasi Salafus Saleh itu? Nggak tahu kan? Mana namanya? Kamu juga nggak tahu. Yang nulis Lukas siapa? Rasul-rasul kamu juga nggak tahu. Saksinya. Generasi terbaik kok saling bunuh dan berantem, saling perang. Mana generasi terbaik saling bunuh itu? Mana dalilnya? Loh, mana dalilnya? Kamu nggak baca sejarah Islam? Apa? Ya mana? Yang bunuh khalifahmu siapa kalau bukan orang Islam sendiri? Ya terus kalau Tuhan ya membunuh Bani Amalek itu, kamu salahkan juga itu.
Kamu mengatakan generasi siap. Terbaik kok saling bunuh khalifahmu? Lah sekarang sebentar. Generasi terbaiknya Yesus ada enggak itu yang menjadi saksi yang ditulis kitab Paulus itu? Oh jelas, itu kan ditulis. Mana siapa? Aku tanya. Sebentar, Aditya, aku tanya. Rasul Petrus, Yakobus, Paulus itu bahkan bayangannya menyembuhkan orang sakit, sapu tangannya menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Saya tanya generasi terbaik nabimu, mujizat apa yang mereka lakukan selain berperang dan saling membunuh? Saya tidak menanyakan dia menyembuhkan orang bisul, orang apa, orang koreng. Itu generasi terbaik. Dari 12 kamu lihat ya, hanya dari 12 orang kekristenan tumbuh pesat sampai sekarang. Hanya dengan 12 orang dan tidak disebarkan dengan pedang. Mereka dalam kondisi beda dengan generasi nabimu yang mengangkat peperangan dan pedang untuk menentukan orang lain masuk ke Islam. Sebentar dulu, Sebajendo. Begini. Bentar ya. Sepia. Ini generasi terbaik Yesus ya. Oh iya. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka melakukan tanda-tanda dan mujizat. Bukan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga mereka bisa mengkristenkan selama 300 tahun. Kamu tahu nggak? Generasi awal-awal Kristen gereja mula-mula itu dibakar, dianiaya. Tetapi mujizat Tuhan itu nyata. Mana generasi terbaik nabimu? Mereka mengangkat pedang dan saling membunuh. Mereka mengangkat pedang dan saling membunuh. Itulah generasi terbaik nabimu. Oke, boleh saya jawab? Ya. Beda dengan Yesus, kami dipenuhi Roh Kudus, nggak seperti kamu, nggak ada Roh Kudusnya sama sekali. Ya, dengar dulu, oke, kata kamu ada generasi terbaiknya Yesus ya. Ada dua pertanyaan untuk kamu. Yang pertama, ya. Kamu jawab dulu. Generasi terbaik bisa saling membunuh dengan pedang. Mengapa kalian harus menaklukkan orang masuk Islam dengan pedang? Kenapa kalian nggak lihat tanda-tanda dan mujizat seperti para rasul? Oke, siap. Kau tahan dulu. Sekarang begini. Ya, generasinya Yesus, kenapa justru Yesus yang dibunuh malah di situ? Enggak kamu berpikir di situ. Aduh, itu pertanyaan goblok banget. Yesus itu sudah dinubuatkan berkali-kali. Yesus yang dibunuh 3 kali. Loh, Yesus dibunuh tapi kan enggak mati. Yesus dibunuh 3 hari. Loh, mati 3 hari. Yesus manusianya. Aduh, kamu tuh goblok banget sih. Kekristenan itu dimulai sebentar ya Aditya. Kekristenan itu dimulai dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, ya, maka tidak ada yang namanya kekristenan, bubar. Oke, Yesus begini. Bangkit pada hari ketiga. Gue tanya dulu. Generasi terbaik Yesus dengan 12 orang ini melakukan tanda-tanda dan mujizat dan gereja bertambah pesat dalam satu hari, ya. Ketika Rasul Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia berdiri dan berkhotbah 3.000 orang bertobat. Lah kalian kok bisa ngangkat pedang untuk memasukkan orang ke dalam Islam itu loh? Aku heran. Kok utusan nabimu tuh nggak ada kuasa dan mujizatnya sama sekali? Katanya rasul terbaik. Tadi Pak Dani mengatakan katanya di alam malakut nama nabimu itu sejajar dengan Allah. Katanya di dalam surga, di dalam alam malakut itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul. Bahwa nama nabimu itu di dalam surga ada tulisannya begitu katanya. Kalau nabimu memang nabi yang namanya tertulis di dalam surga, mengapa nggak ada mujizatnya sama sekali? Nggak usah Yesus deh, murid-muridnya Yesus aja melakukan mujizat kok. Mengapa sekarang Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar nggak ada yang melakukan mujizat? Apakah sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati? Bisa nggak membuat orang lumpuh berjalan seperti Rasul Petrus dan Yohanes? Kutanya. Selain mengangkat pedang dan mengancam memenggal leher orang kalau dia tidak masuk Islam. Bom, pakai timer, mau enggak? Sama saya atur, pakai timer. Biar adil. Boleh. Nah, itu. Boleh. Ya, pakai timer aja ya, biarnya nyeroncos saya. Di framing itu, main framing dia. Enggak apa-apa, pakai timer. Saya dulu 5 menit ya, jangan dipotong ya. Ya, sabar, 5 menit. Saya nanti sini, oke, lihat. Mau jualan apa Aditya? 5 menit apa? Mau jelaskan atau apa? Harus saling menjawab ini. Oke, jawab sambil jelaskan sekalian. Ya. Harus pakai dalil. Oke, tadi mengatakan, Sepiatul mengatakan bahwasanya Islam disebarkan di zaman Nabi, di zaman generasi terbaik, generasi pusale. Dia mengatakan dengan pedang, dengan darah, dan segala macam. Di sini tanya kepada dia, datangkan bukti, jangan hanya ngomong saja ya, tunjukkan kepada saya. Baca buku, makanya jangan goblok. Kamu baca sejarah Islam, semua orang udah tahu itu. Jangan dipotong dulu. Nggak, itu pertanyaanmu bodoh.
Orang sudah tahu nah, sejarah bu. Awal Islam. Biarkan aja, Bu. Biarkan aja dia. Ah, lari kan? Alasan dia itu, dia udah bingung dia itu. Ya memang kebiasaannya begitu. Kalau enggak biasa kalah, dia lari. Itu udah buka itu udah bukan datangkan bukti. Itu ustazmu sendiri udah ngomong kok. Kita tuh udah tahu, kita tuh baca buku, bukan goblok, kita baca sejarah. Tiga khalifah pertama itu juga saling bunuh-membunuh itu. Makanya ada Aisyah perang Jamal dengan Ali bin Abi Thalib. Perebutan kekuasaan itu udah terjadi.